Oke, sebelum kita ke proses pemasakan terlebih dahulu, saya perjelas untuk bebeknya itu kita potong jadi 4. Satu ekor jadi 4, jadi paha 2, dada 2 ya. Nah, seperti ini. Terus, oke, kita ke proses pemblenderan. Sebelum kita blender, untuk rempah-rempah yang besar kita potong-potong kecil agar lebih enak untuk proses pemblenderannya. Oke, sobat ya. Karena nantinya rempah-rempah ini akan kita jadikan topping di atas bebeknya, maka biasanya itu kalau saya masak bebek itu kan untuk serainya itu saya utuhkan. Tapi kali ini karena rempah-rempahnya akan saya ambil dan saya jadikan topping di bebeknya, itu saya potong kecil-kecil. Oke, kita masukkan semua bahannya. Kita blender dengan air. Kita kira-kira aja, yang penting bisa jalan untuk blendernya. Kita blender sampai halus. Oke ya, cukup ya. Kita masukkan bumbu rempah-rempahnya. Kita masukkan air sebanyak 1 liter. Kita masukkan daun salamnya dan daun jeruk. Seperti biasa, kita ambil ruas tengahnya. Ya, setelah itu kita berikan bumbu. Kita berikan chicken powder atau kaldu bubuk rasa ayam, bisa juga menggunakan penyedap ya. Chicken powder 1,5 sendok teh, lada bubuk atau merica bubuk 1/4 sendok teh, dan garam. Kita berikan 5 sendok teh garam. Ya, setelah itu kita tes rasa. Untuk tes rasa perebusan bebek ataupun ayam itu saya sarankan agar sedap dan asin ya, asin. Karena nantinya akan kita goreng biar tidak ambar ya. Nah, oke. Kita tes rasa. Oke, saya rasa cukup. Kita masukkan untuk oke, ini saya pakai api besar. Sudah mendidih, kita kecilkan apinya. Kita tutup. Dan kita masak kalau untuk bebek kurang lebih 45 menit sampai 1 jam untuk bisa kita dapatkan tekstur yang empuk dan mempunyai tekstur daging yang sedikit kenyal ya. Nah, oke, kita tunggu. Oke ya, ini saya pakai waktu 1 jam, saya rasa cukup. Kita angkat. Sudah siap kita goreng. Oke ya, kita goreng bebeknya. Untuk tingkat kekeringannya bisa disesuaikan dengan selera aja. Bisa kering, bisa juga tidak ya. Nah, oke. Hati-hati untuk menggoreng bebek ini ada kemungkinan untuk meletus ya minyaknya ya. Oke, saya rasa cukup. Ini sudah cukup kering di bagian luarnya. Kita angkat. Siap kita plating. Oke, kita ke proses pembuatan kremesnya. Di sini saya akan berikan contoh pembuatan resep kremes dalam volume kecil ya, cocok untuk kita di kalangan rumah tangga. Oke, langsung aja kita ke proses pembuatan. Kita masukkan tepung tapioka atau tepung kanji 4 sendok makan. Telur. 1 sendok tepung beras. Kara. Santan instan ya. Nah, oke, kita masukkan. Dan kaldu dari perebusan bebeknya 100 ml, 1 biji telur kita kocok lepas, 3. Setelah itu kita berikan baking powder kurang lebih 1/8 ya, kurang ya, sendok teh. Nah, oke. Okay. Oke, ya, cukup ya, kita saring. Oke, ya, cukup ya. Sudah siap kita goreng. Kita pastikan dulu minyak ini sudah panas ya.
Terus untuk penuangannya itu agak tinggi. Nah, jadi nanti bisa kita dapatkan itu kremesan yang bisa bersarang ya. Nah, oke. Okay. Kita tes satu. Kurang panas. Oke, ya, sudah cukup. Kita goreng. Ya, kita berikan bebeknya, terus kita berikan lalapannya, timun, kemangi, kita berikan kremesannya, mantep, kita berikan sambal untuk bebek ya. Untuk bebek itu lebih enak kalau kita pakai sambal bawang, tapi bisa juga kita kreasikan menggunakan sambal pencit ataupun sambal lainnya ya. Mantap. Joss. Oke, kurang lebih penampilannya seperti ini. Ikuti video ini sampai selesai.